sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Diinformasikan kepada seluruh pengunjung dan pedagang pasar Tomang Barat agar selalu mengikuti protokol kesehatan, yaitu memakai masker dengan benar, mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun di tempat yang sudah disediakan, jaga jarak minimal 1,5 meter. Mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun di tempat asal. Kita sekarang sudah memantau suasana di pasar, memastikan bahwa satu, kita ketentuan protokol kesehatan, pertama masker, alhamdulillah bisa dilihat di sini, bisa dikatakan semua orang menggunakan masker. Kemudian yang kedua, kita ingin memastikan bahwa pasokan pangan Jakarta menjelang Idul Fitri aman. Kalau dari sisi suplainya kita sudah cek, sekarang kita lihat di lapangan bagaimana kondisi harganya. Alhamdulillah ada beberapa jenis komoditi yang memang harganya meningkat, tapi secara umum harga stabil. Jadi kondisi itulah yang tadi kita saksikan di lapangan. Saya berharap pada warga Jakarta yang ke pasar untuk berbelanja menjelang Lebaran, pertama bawa tas sendiri sehingga tidak harus menggunakan kantong plastik sekali pakai. Dan yang kedua, selalu pakai masker. Yang ketiga, hindari bila pasar penuh. Datanglah di saat di mana pasar lebih longgar. Jadi jangan memaksakan di keselamatan. Itu pesan untuk masyarakat. Gitu ya, Pak, kasih. Tiga hari ini pemantauan mudik sendiri seperti apa, Pak, kalau di Jakarta, Pak? Nanti kalau yang mudik, pasar dulu. Aglomerasi gimana, Pak, di Jakarta, Pak? Ah. Ya.